Belum lama ini, ilmuwan dibuat khawatir usai menemukan fakta mengejutkan mengenai rotasi bumi. Mengejutkan, alih-alih melambat, semakin hari rotasi bumi justru bergerak semakin cepat. Temuan mengenai rotasi bumi yang bergerak semakin cepat ini terjadi di tahun 2020 lalu. Dalam temuan tersebut, terungkap bahwa rotasi bumi justru tidak melambat dan semakin bertambah cepat. Dilansir dari Science Focus, rotasi bumi yang bergerak makin cepat ini menjadi catatan baru bagi para ilmuwan dalam 50 tahun terakhir. Ilmuwan berpendapat jika cairan glaster kemungkinan menjadi penyebab rotasi bumi ini. Mencairnya glaster lalu membuat kuantitas air di muka bumi semakin bertambah, hingga kemudian mempengaruhi rotasi bumi. Namun, pendapat lain menyebutkan jika anomali pada rotasi bumi ini hanya terjadi untuk waktu sementara. Dikutip dari High Techno, secara keseluruhan, rotasi bumi yang bergerak semakin cepat ini memang tidak terpengaruh pada kehidupan manusia. Namun, tidak menutup kemungkinan jika hal ini nantinya berpengaruh pada sejumlah teknologi yang ada. Benda-benda teknologi seperti satelit, GPS, HP, komputer, hingga jaringan telekomunikasi yang selama ini bergantung pada sistem waktu yang akurat, bisa saja akan mendapat bias akibat dari rotasi bumi yang bergerak semakin cepat ini. Namun, karena teknologi-teknologi ini dibuat oleh manusia, tidak menutup kemungkinan jika keluhan semacam ini nantinya dapat diatasi dan ditangani oleh manusia selaku penciptanya. Hingga kini, masih belum diketahui dengan pasti mengenai penyebab rotasi bumi bergerak semakin cepat. Banyak hal bisa menjadi penyebab hal tersebut. Penelitian terus dilakukan guna menemukan penyebab hal ini terjadi. Sumber ayobandung.com